Hello guys, welcome back to my channel Bang Jai BG. Channel ini akan membahas tentang infrastruktur, perjalanan dan tempat-tempat wisata, review hotel, serta informasi-informasi terkini dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, admin akan mencoba mengekspos sebuah kegiatan sekolah yang merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler dari sebuah sekolah, baik di tingkat SD, SMP maupun tingkat SMA. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang admin liput kali ini adalah kegiatan ekstrakurikuler jenis pramuka, guys. Di mana di akhir tahun 2021 ini di Provinsi Riau sendiri diadakan jambore daerah tingkat SMP, yang mana yang menjadi tuan rumah pada kegiatan kali ini adalah Kota Pekanbaru sendiri. Jambore daerah kali ini akan diadakan pada tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 22 Desember, guys. Di mana lokasi kegiatan ini berlokasi di Kelurahan Tenayan Raya Pekanbaru. Untuk peserta yang mengikuti acara jambore daerah ini diambil dari melakukan tes dan seleksi oleh pembina-pembina pramuka Pekanbaru terhadap kelompok-kelompok pramuka yang ada di seluruh SMP yang tersebar di kota bertua Pekanbaru ini sendiri. Sehingga dari tes dan seleksi tersebut, pramuka dari SMP Negeri 34 menjadi salah satu kontingen yang diutus untuk mengikuti kegiatan jambore daerah tingkat SMP tahun 2021 Provinsi Riau ini. Untuk SMP Negeri 34 sendiri, kegiatan pramuka adalah satu kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang saat ini merupakan pramuka terbaik di tingkat SMP yang ada di seluruh Pekanbaru. Setelah sebelumnya gelar pramuka terbaik ini disandang beberapa tahun oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Andalan Pekanbaru. Oh iya guys, pramuka di SMP 34 ini dibina oleh salah seorang guru dengan sebutan Pak Tama loh guys. Dan untuk pelatih pramuka ini sendiri dilatih oleh Kak Aji, yang mana beliau juga alumni pramuka MTS Negeri Andalan Pekanbaru. Namun Kak Aji ini tidak sendiri guys, beliau dibantu juga oleh kakak-kakak alumni SMP 34 yang sampai saat ini masih aktif di kegiatan pramuka. Inilah kontingen atau personil siswa dan siswi SMP 34 yang diutus untuk mengikuti kegiatan jambore daerah Provinsi Riau perwakilan dari Kota Pekanbaru. Oke guys, itulah tadi adik-adik atau rekan-rekan kita yang terdaftar sebagai anggota pramuka, utusan pramuka dari Kota Pekanbaru dalam rangka mengikuti kegiatan jambore daerah 2021 Provinsi Riau ini. Semoga saja prestasi adik-adik di SMP Negeri 34 ini bisa menjadi acuan bagi siswa dan siswi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa positif yang ada di sekolah masing-masing. Oh,
Oke guys, sekian dulu video admin kali ini. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka 3 pot. Jaya.